Penggempur baharu Kuala Lumpur City FC, Harrison Kyan, teruja melihat kualiti bahagian serangan yang dimiliki The City Boys sambil melawangkan keyakinan mahu memecahkan rekod jaringan yang dilakukannya semasa bersama Selangor FC musim lalu. Menurut penyerang dari Brazil yang berusia 33 tahun ini, dia sangat selesa untuk bersama-sama dengan pemain seperti Cece Kipreh, Paulo Joshua, Patrick Reichel dan Rommel Morales. Ujarnya, situasi itu akan lebih banyak membantunya kerana akan memiliki ruang kebebasan bergerak di dalam kotak kawasan lawan. Di bahagian serangan saya rasa teruja kerana di sini ada Kipreh, Paulo, Morales dan seorang lagi Patrick, saya pernah beraksi bersamanya dengan Subhan Buri. Jadi, melalui kehadiran ramai pemain sebegini, saya rasa kian bersemangat untuk membuktikan sesuatu di KL City. Malah saya meletakkan azam untuk menjaringkan lebih banyak gol berbanding semasa di Selangor selepas menjaringkan 24 gol pada musim lalu, katanya. Selepas cemerlang membantu The Red Giants mara ke perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2022 serta meraih kedudukan kelima Liga Super, Kyan membuat kejutan apabila memilih untuk bersama seteru Lembah Klang, KL City FC. Situasi itu sememangnya tidak dijangkakan sebahagian besar peminat Selangor yang pada mulanya Kyan akan kekal di The Red Giants. Namun buat Kyan, itu satu pilihan yang mudah kerana memang menyimpan hasrat meneruskan karier di Liga Malaysia, selain mahu bekerjasama dengan Bojan Hodak. Saya tahu ramai yang terkejut apabila ketahui saya datang ke sini, tetapi ini bukan satu keputusan yang sukar sebenarnya apabila tawaran dari KL City datang. Bukan sahaja saya, isteri saya juga sangat selesa tinggal di Lembah Klang dan itu membuatkan saya terus menerima peluang bersama KL City. Dalam masa sama, saya tidak sabar bekerjasama dengan Bojan, salah seorang jurulatih yang berpengalaman dan harap saya boleh mengikuti taktikal yang direncanakan oleh beliau, katanya.